Sahabat, kita tak saling mengenal, kita saling berjauhan. Pada akhirnya, Allah menyatukan kita dalam kasih-Nya, yaitu persahabatan. Hanya waktu yang mampu menggambarkan perjalanan kita, dan hanya waktu yang tega membuat perpisahan. Tak lama waktu kita bersama, namun amat berharga dan tak akan terlupakan. Sudut-sudut sekolah menjadi saksi persahabatan kita. Hanya dengan melihatnya, semua canda tawa bagai terdengar, semua tingkah konyol bagai terlihat. Semuanya teringat jelas kerinduan yang akan selalu terkenang. Seberapa jauh kaki kita melangkah, kita akan teringat bahwa kita pernah berhenti bersama. Walaupun hanya sebentar saja, namun akan kita bawa kemanapun kita melangkah. Tak akan kubuang, akan selalu kukenang. Berjanjilah suatu hari nanti, kita pasti mengulangnya. Dimanapun kita berada, dengan membawa mimpi yang telah terwujud. Selalu percaya, hari esok nanti pastikan gemilang lagi, bahkan kelulusan ini bukan sebuah akhir, namun awal baru. Sahabat, perpisahan ini juga bukan akhir dari pertemuan kita. Pasti kita akan bertemu suatu hari nanti. Can sorrow give me fun? Pasti kita akan bertemu suatu hari nanti. Can sorrow give me fun? Thank you.
Perpisahan selalu hadir di saat kita belum siap kehilangan seseorang. Saat kita masih sangat mencintai seseorang, dan saat kita masih membutuhkan orang itu dalam banyak hal. Kenyataan terburuk yang harus kita terima adalah orang yang kita cintai itu akan hilang untuk sementara atau mungkin selamanya. Pernahkah terfikir dalam benak kalian bahwa perpisahan adalah akibat dari sebuah pertemuan? Pertemuan yang terencana, yang telah disiapkan oleh Tuhan agar kita bertemu dengan seorang makhluk ciptaannya. Setiap pertemuan pasti menghasilkan rasa, entah rasa tertarik, rasa benci, rasa mencintai, rasa ingin melindungi, termasuk rasa takut kehilangan. Kenyataan terburuk yang harus kita ketahui dari sebuah pertemuan adalah sesuatu yang tak pernah kita duga. Ya, bahwa pertemuan sebenarnya adalah kata selamat tinggal yang belum terucapkan. Terkadang, mereka yang memutuskan untuk saling pisah adalah mereka yang masih saling jatuh cinta. Perpisahan pasti dialami oleh setiap orang. Entah saya, kamu, kita, dan mereka. Saya pernah mengalami perpisahan dengan seseorang atau banyak orang yang saya cintai. Kalian juga pasti pernah merasakan hal yang sama, bukan? Ketika perpisahan membuat suatu pribadi jatuh di titik terlemahnya. Ketika perpisahan menjadikan seseorang tak mampu lagi untuk berdiri. Hanya ada satu kata yang ingin kita ucapkan kepada dia yang telah pergi. Kembalilah. Yang belum pernah terfikirkan dari suatu perpisahan adalah akan ada sebuah pertemuan lagi yang akan menyadarkan kita bahwa kehilangan adalah tanda kita segera menemukan. Menemukan hal baru yang belum pernah kita ketemukan. Bertemu dengan seseorang yang belum pernah kita ketemui. Berkenalan dengan suatu pribadi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Di luar sana, perpisahan didefinisikan dalam berbagai hal. Ada yang mendefinisikan bahwa perpisahan adalah akhir hidup. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa perpisahan adalah awal perjumpaan. Bagaimana dengan kalian? Apakah perpisahan masih menjadi alasan kita untuk menangis malaman? Apakah perpisahan masih menjadi alasan kita untuk menutup diri dan menutup hati dari orang-orang baru yang berusaha masuk dalam hidup kita? Ketahuilah, perpisahan itu sama seperti aksi dan reaksi. Terjadi
lalu menyebabkan akibat. Perpisahan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuat kita lebih dewasa. Percayalah, Tuhan melihat kita dari jarak yang tidak kita ketahui. Dalam tangannya, Dia telah merancang rencana khusus untuk saya dan kamu. Dia itu Maha Adil. Ketika Dia mengambil emas yang kita miliki, maka Dia akan menggantinya dengan berlian. Dan ketika Dia mengambil seseorang yang kau cintai, maka Dia akan menggantinya dengan seseorang baru yang suatu saat akan lebih kamu cintai.